Oke, baik teman-teman. Kembali kita melihat estimasi pendapatan Natsen. Kali ini kita di channel YouTube Santi di Cina. Ini ngajak suami dan adik kipar makan seafood Indonesia. Katanya ini makanan terlezat yang kami temui. Ini durasinya 25 menit 32 detik teman-teman, dan jumlah like-nya 12.000 like. Video ini diupload 5 jam yang lalu. Saat ini penayangannya mencapai 219.000 views teman-teman. Selalu saya bahas durasi karena biasanya durasi itu berpengaruh terhadap estimasi pendapatan AdSense teman-teman, karena biasanya untuk durasi di bawah 8 menit iklan yang muncul hanya di awal dan di akhir video. Jadi semakin sedikit iklan maka CPM-nya itu apa istilahnya estimasi pendapatan AdSense-nya juga akan berkurang. Dan video dengan di atas 8 menit durasinya itu memungkinkan ada mid-roll iklan atau iklan di bagian tengah-tengah sini teman-teman. Jadi estimasi pendapatannya juga berpengaruh. Oke, seperti biasa untuk melihat estimasi pendapatannya kita masuk di situs Social Bet teman-teman. Kita cari video yang kita bahas, kita geser dulu sedikit. Nah, ini video yang kita bahas ya. Di upload pada tanggal 26 Februari tahun 2024, ngajak suami dan adik ipar makan seafood di Indonesia. Kalau kita geser, nah ini ada komentar 1000 komentar dan data views-nya 218.000 views. Kita cocokkan dengan videonya. Di sini sudah 219.000 views, teman-teman. Sini coba kita refresh supaya sama dengan video yang kita bahas. Nah, ini baru beberapa detik sudah ada perubahan, teman-teman. Ini 219.000 views. Kita lihat di sini sudah pas ya. Dan kalau kita geser ke samping sini, nah ini masih bersifat sementara, teman-teman. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini akan terus berubah tergantung dari penayangannya. Semakin banyak penayangan, ini juga akan berubah, teman-teman. Ini kalau kita konversi ke rupiah, ini kalau di dalam bentuk dolar, ini estimasi pendapatannya antara 110 dolar sampai 878 dolar. Nah, kalau kita konversi ke rupiah, 110 dolar ini setara dengan 1.100 dolar. 1,7 juta rupiah teman-teman, dan perkiraan maksimalnya 878 dolar. Kalau kita konversi ke rupiah, 878 dolar ini setara dengan 13,7 juta rupiah. Jadi AdSense yang sudah diperoleh dari video ini itu antara 110 sampai 878 dolar atau setara dengan 1,7 juta dan maksimal bisa mencapai 13,7 juta. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanya estimasi pendapatan yang kita akses dari situs sosial media. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa.